Saya mau tanya begini. Biasanya kan hukum kehidupan menyampaikan pesan kepada kita, orang yang dekat dengan pemilik kekuasaan, maka akan lebih mudah mendapatkan akses dan ketenangan, kan? Ya. Anda dekat misalnya, maaf ya, dengan seorang pemimpin, maka ketika kesulitan akan lebih mudah kesulitan itu diselesaikan karena kedekatan Anda. Bahkan enggak minta pun bisa ditanya, ya. Apalagi yang dekat dengan Allah. Apalagi yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya bisa terbuka. Sakit yang mustahil bisa sembuh. Ya. Kesulitan yang mustahil bisa lepas. Ya, segalanya bisa terkabul. Karena itu ada rumus dalam Al-Qur'an. Ini dibuka dengan ayat ini, rumus pertama di Qur'an. Jika Anda memiliki satu hajat, satu keperluan yang sulitnya luar biasa, bahkan mustahil menurut manusia, rumus Qur'annya lakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri Anda pada Allah. Kalau bisa saya sarankan, lakukan amalan yang umumnya orang tidak melakukannya. Ya. Misal, maaf, orang tidur malam Anda tahajud.